Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along? Selamat pagi Squad Poltek Bank Surabaya dimanapun kalian berada. Gimana nih kalian hari ini? Karena kembali lagi bersama saya Anta Rizkia. Dan saat ini saya berada di titik lokasi Kemenhub 2, yaitu di Politeknik Penerbangan Surabaya. Nah, di titik lokasi Politeknik Penerbangan Surabaya ini sendiri dilaksanakan dari tanggal 26 sampai 29 Juni 2022. Dengan jumlah peserta sebanyak 1.780 peserta dan perharinya dilaksanakan 4 sesi sekaligus. Nah, hari ini kita bakal ngikutin bagaimana langkah-langkah dan apa yang harus dilakukan oleh peserta seleksi kompetensi dasar yang akan melaksanakan tes di Politeknik Penerbangan Surabaya. Yuk! Selamat siang. Siang, Kak. Oke, ini dengan siapa dan dari mana? Boleh perkenalan dulu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Kak. Perkenalkan, nama saya Roy Alamsyah. Saya berasal dari Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Saya lulusan dari Sekolah Menengah ke Atas Negeri 1 Blora, yang mana saya lulus tahun ini. Dan saya sekarang berencana untuk mengikuti seleksi si pencatar tahun 2022 di Poltek Bank Surabaya dalam rodi manajemen transportasi udara. Oke, baik. Jadi Roy ini mengikuti atau sebagai peserta seleksi kompetensi dasar di Politeknik Penerbangan Surabaya ya, tanggal 29 Juni 2022. Nah Roy, gimana kesan-pesannya nih tes di hari ini? Untuk pesan-kesannya, dimulai dari ketika kita mulai memasuki kampus Poltek Bank Surabaya ini, ya terasa mungkin cukup gugup ya, Kak, untuk awal-awalnya. Namun dari pihak panitianya dalam hal pelayanannya sangat bagus. Saya juga merasa nyaman untuk pelayanan dari masing-masing pihak panitia. Oke, jadi pelayanan panitianya sangat terstruktur juga ya, Roy ya? Iya, Kak. Oke, dan gimana nih tadi perasaan waktu tesnya? Seneng nggak? Apa gugup? Apa gimana? Untuk ketika melaksanakan seleksi SKT ini, mungkin saya masih fokus dalam pengerjaannya. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk Roy sendiri kesiapannya sampai mengikuti seleksi hari ini tuh apa aja sih? Siap. Mungkin kurang lebih selama setengah tahun ya, Kak. Saya melatih untuk latihan tryout terus-menerus mungkin setiap minggu. Ataupun setiap bulan juga saya lakukan tryout yang khusus gitu ya, Kak. Oke, Roy. Jadi kesiapannya udah mateng banget ya, dari 6 bulan ke belakang ini sudah mempersiapkan untuk seleksi kompetensi dasarnya sendiri. Siap. Oke, Roy boleh dikasih tahu nih skor yang didapat hari ini berapa? Siap. Untuk hari ini saya mendapatkan skor SKT sebesar 438. Oke, bagus banget ya skornya. Alhamdulillah. Kita doakan semoga Roy lolos terus ke depan dan bisa menjadi bagian dari Politeknik Penerbangan Surabaya. Amin. Nah, harapannya Roy sendiri ini untuk ke depannya gimana? Siap. Mungkin harapannya saya dapat mengikuti seleksi ini secara maksimal dan dapat menunjukkan kemampuan saya sebaik mungkin. Okay. Untuk mengikuti kampus ini. Amin. Oke, kita doakan ya Roy sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk melaksanakan tesnya dan tentunya dapat diberikan hasil yang terbaik. Terima kasih Roy untuk hari ini. Selamat siang. Baiklah.